Assalamualaikum. Ini saya nak tunjuk apa nama? Center door lock yang ada masalah. Dia ada bunyi. Dia tap-tap macam tu ke? Okay. Sekejap lagi saya akan buka. Kena re-repack ni. Ada mata dia kecil man. So sangat lah kena body. Okay, buka. Buka dia punya casing ni. Ada satu lagi. Selalu check skru sama panjang tak. Okey, semua sama panjang. Okey. Ini spring ni. Dia makan dekat sini . Dia makan biasanya dekat gear ni. Haa ni dia. Tengok foto. Dekat gear ni. Tengok dalam sharp gear ni. Sini kena gosok sikit. Okay. Okay sekarang saya nak test . Okay. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Okay, kita tengok apa yang repair kat dalam. Tapi ni kawan saya yang tolong buatkan . Sebab saya pun dah lupa. Hari tu yang sebelah kiri tu memang saya buatkan. Hari ni saudara Juraimi yang buat pasangkan gear dia semua. Okay, kita buka. Okay, sekarang saya buka kan apa komponen yang saya repair. Ini arm dia. Ini saya dah pasang washer semua . Yang sebelah sana saya pakai thrust bearing . Daripada helikopter control punya thrust bearing. Yang kat sini saya buka. Ada bearing juga daripada stabilizer bar daripada helikopter. Helikopter control. Saya memang banyak part helikopter ni. Ini rupa bearing dia. Dia bearing. Jadi kepala skru ni akan duduk dalam bearing sebelah sini. Yang outside bearing ni dia akan pegang washer.
akan pegang washer ni. Jadi tak ada friction lah, tak ada apa lah saya tu, tak ada geseran yang kuat lah. Jadi arm ni dia boleh jalan macam lembut lah. Okay, saya buka ni. Ini saya buka. Okay, shaft ni dekat sini 4 segi. 4 segi saya tepat. Ini spring untuk apa kan dia. Shaft ni 4 segi. Lepas tu saya kena gosok turunkan dia sikit. Kalau tak, washer tu tak boleh pegang dia. Ni kena buat hati-hati. Ni kena guna kreativiti eh. Kalau anda yakin anda boleh buat, baru boleh. Kalau kasar sangat, macam saya kasar sikit saya kerja eh. Sepatutnya saya drill dulu rebag ni. Ni dia rebag. Jadi kita tengok yang sebelah dalam. Yang hari tu tak sempat buka sebelah dalam. Sebab saya belah sana tu, thread dia saya buat dengan bolt je. Jadi saya takut nak buka pasang-buka pasang banyak kali. Macam tu lah ceritanya. Saya takut benda tu rosak balik. Sebab benda ni 200 lebih eh, kalau beli. Bagi orang susah macam saya ni mahal lah 200 lebih tu. Okey, untuk pengetahuan, motor yang dia gunakan ni, ni motor bot mainan budak-budak je. Brush motor eh. Dia pakai EB eh, brush carbon. Dia tak pakai carbon ni, dia pakai macam metal dekat belakang ni untuk pegang dia punya stator. Jadi benda tu tak haus eh. Buat siapa yang pernah buka motor ni, dia tahulah dia macam pelit warna berkilat je. Okey. Untuk komponen dia, dia nampak ada bolt skru. Dia skruskan sebelah sini, sebelah sana, body dia, frame apa nama actuator ni, frame central door lock ni, actuator lah. Dia frame dia skrukan ke belah sini. Kemudiannya yang apa nama tadi, dia rebatkan sebelah sana. Nampak? Katalah sebelah bawah tu A yang dia melekat sekarang ni. Yang rebat ni pula akan pegang ke sebelah B. Memang tak boleh buka lah. Jadi dia tak nak orang buka lah ceritanya. Okay. Okay. Ini yang pegang dia punya frame. Frame gearbox untuk actuator ni, motor side, motor side ni. Dia ada dua komponen. Nanti saya tunjukkan. Okay. Kita buka ni. Tadi saya pun lupa kedudukan spring ni. Tapi saudara Jeremy nampaknya bukan calon-calon orang dia eh. Dia boleh pasang balik semua ni. Tapi kalau kita biasa main dengan servo motor, macam alat mainan kawalan kontrol tu, InsyaAllah kita boleh pasang ni. Okay, ni dia punya actuator. Boleh pakai sensor. Tapi dia belum level sensor lagi lah. Dia lebih kurang limit switch. Nah, dia lebih kurang macam limit switch. Satu untuk detector, bahagian untuk bahagian pintu lain. Ini itu dia. Okey. Ini dia putih ni. Bila saya buka tadi, ini dia, ini pinion. Ini yang rosak. Spur ni. Dia kalau kita kena faham ya, kalau pinion bersentuh dengan besar, yang sini kecil ni akan sentuh dengan yang besar juga. Dia takkan terbalik ni eh. Sebab dia nak apa, ringankan beban ni. Okey, yang ni sentuh dengan besar. Kira macam sprocket motor lah. Okey, yang ni sprocket depan, ni sprocket belakang. Dia besar. Yang ni sprocket depan, yang ni sini pun besar sprocket belakang. Ni sistem gear. Kita kena faham macam tu. Dia takkan pusing balik macam tu. Jadi shaft ni yang tadi nampak ada kuning-kuning tu, dia kotor sebab ada load. Yang sebelah sana, sebelah kiri tu dulu saya buka pun macam tu. Jadi masa bila mekanik buka, kalau boleh tengok lah eh, jangan kena gam dekat rod yang apa yang saya tunjuk tu, kalau video yang lagi satu tu. Okay, pasang balik. Dah tengok. Ni komponen dia. Macam ni ya, motor ni boleh buka. Ni motor RM2.50 ya. Itulah yang manufacturer dia rebate semua, yang bagi kita tukar motor ni. Kalau tak, dia nak bisnes apa. Saya rasa macam tu lah, tak tahu kalau ada sebab lain. Sebab motor ni boleh kena air eh. Ini motor brush motor. Saya pun tak pasti
berapa volt ni, 12 volt ni. Tu dia dia punya spek made in China. 32193. Ya. 2001163 dah. Tak ada nombor siri je. Tak ada tulis dia punya voltage semua. Ni 12 volt punya motor ah. Okey. Pasang balik. Ini akan masuk yang besar ni, sprocket belakang motor. Kita fikir macam tu. Senang nak ingat. Sprocket belakang motor dia besar. Yang ni pinion ni motor punya kecil. Pinion ni kecil sprocket depan. Okey. Dah masuk. Saya masukkan, saya bubuh grease yang apa tu? Silikon grease yang grease putih ni. Okey. Kemudian sama juga. Ini besar, yang ni besar kahwin dengan yang kecil ni. Meriah nyamuk gigit saya. Okey. Ni dah boleh pusing ke? Semalam tak boleh pusing. Okey. Yang ini, yang ini komponen ni, itulah Juraimi pesan dengan saya, masuk ke sini dan pasang komponen ni dulu. Tapi saya try tadi boleh ya. Boleh masuk ke satu set, cuma terbalikkan dia. Okey. Namuk. Okey, pasang. Saya bukan nak kenakan mekanik ya, tapi mekanik pun manusia. Jadi kelemahan tu ada. Okey, yang ini kita anggap dia bulat, separuh bulat. Suku bulatan. Dia tetap buat satu bulatan. Dia bulatan besar, dia akan kahwin. Yang bulatan besar ni akan kahwin ke sini. Okey. Kita letak dia macam ni. Kita letak dia macam ni. Okey. Ni yang ni masukkan ke dalam betul-betul. Duduk tengah-tengah. Okey. Dah servis semua ni, pasang balik macam ini, motor dah boleh jalan balik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.